Forum Pemuda Pelajar Insani Cendikia Kabupaten Pati mengadakan kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan, salah satunya kegiatan Super Camp tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk pesantren Ramadan di alam terbuka. Kegiatan Super Camp Ramadan yang diselenggarakan di Kompleks Alugoro Pati diikuti sekitar 80 pelajar dari SMA, SMK sederajat se-Kabupaten Pati. Kegiatan Super Camp Ramadan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan kedua kalinya oleh Forum Pemuda Pelajar Insani Cendikia. Untuk sementara itu, Fairo, peserta Super Camp Ramadan menuturkan dirinya mengaku senang menjadi peserta Super Camp Ramadan. Selain dapat menambah teman, kegiatan juga seru. Ya, Super Camp Ramadan ini adalah salah satu bentuk beda dari pesantren Ramadan. Artinya kita mengemas suatu bentuk pesantren Ramadan dalam bentuk M gitu ya, yang di alam terbuka dengan mendirikan tenda yang dibagi dalam beberapa kelompok seperti itu. Nah, untuk materinya juga sama seperti konsep pesantren ya, untuk mengisi bulan Ramadan ini. Jadi kita ada kegiatan untuk berbuka puasa bersama, ada materi-materi kajian Islam, kemudian ada sholat tarawih bersama, kemudian nanti ada sahur bersama sampai pagi, kemudian ada materi lagi. Jadi dirangkum dalam suatu kegiatan Super Camp Ramadan seperti itu. Banyak mendapatkan pengalaman, juga mendapat teman baru, dan juga gratis. Udah berapa kali? Alhamdulillah baru 2 kali.